Hai, bagaimana kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu. Kali ini kita akan berkunjung ke salah satu wisata yang hits di Kabupaten Semarang, yakni New Celosia. Yuk kita eksplor ke dalam. Sebelum masuk ke tempat parkirannya, untuk tiket mobil kita cukup membayar dengan Rp10.000. Dan di sini tempat parkirannya sangat luas. Jadi jangan khawatir kalau tidak kebagian tempat parkir. Kebetulan pas kita kesini weekend, jadi super ramai sekali. Lihat sampai berjubel-jubel. Untuk tiket masuk kurang lebih Rp35.000 per orang. Dan untuk tiket terusan Rp85.000 per orang sudah gratis 10 macam di area permainan. Hai guys, ketemu lagi di channel Afro Arkan. Kali ini kita ada di berada di Celosia. Tempatnya di Bandung. Kakak, nanti adik, kakak. Selain itu, kita juga mendapatkan beberapa voucher yang dapat ditukarkan di dalam area wahana. Oh iya, kakak udah dipasang? Oke, terusan itu kak, terusan ya, yuk. Iya mas. Di pintu masuk, kita akan disuguhi bermacam-macam aneka tanaman dan bunga yang super cantik. Kita bisa langsung berswafoto di area tersebut. Pohon kan? Pohonan. Mau foto dulu, Pak? Licin, awas. Awas, kakak, awas. Bawa ke rumah ya, Kak? Halo, kita lagi di Celosia, ya kak ya? Jalan-jalan kak? Oke kak, full banget ya kak? Iya. Full orang. Senang kak? Sama siapa aja kak? Kesini kak? Lata. Ayo kita masuk. Di sini banyak. Apa kak? Pohon-pohonan ya? Cantik-cantik ya? Foto-foto? Kalau foto-foto kak? Bisa kak? Ada rainbow slide. Hey, bener. 3, 2, 1, lihat sini dulu semua. Ade. Ini yang penting mau neng coba kok. Bisa terserah. Lanjut ke area berikutnya, kita bisa melihat banyak ikan lucu dan bisa memberi mereka aneka pakan. Pastinya kalian harus membeli pakan seharga Rp10.000 dan sangat seru menyenangkan terutama bagi anak-anak kecil. Nggak bawa makan tadi ya, itu bagus ya. Thank you.
Apa itu kak? Dinosaurus ya? Kakak. Kita sedang berada di area Dino Park. Di sini terdapat banyak aneka jenis dino dan tentunya anak-anak bisa belajar aneka dino di area ini. Kita ada di wahana Dino Park. Ini dinosaurusnya besar. Setelah dari area Dino Park, kita mampir ke area prosotan dan trampolin. Nah, kita lihat kakak dan adik sangat menyukai area wahana ini. Yuk kita lihat mereka sedang ngapain aja di sini. Kita masuk ke playground kakak. Yuk. Saya itu petugasnya. Mas tiga ya, saya mau ngambil gambar mereka ya. Bentar, masuk. Yuk, masuk yuk. Ini tiga ini. Oke. Kakak. Kakak pelan-pelan. Adik, naik sana. Pelan-pelan. Ya, tangan gerak-gerak itu. Iya, Reza. Enggak mau. Ayo, ayo. Iya. Ah, pelan-pelan. Kakak, ayo.
Setelah capek loncat-loncat, perjalanan kita lanjutkan lagi. Kita mampir sebentar nih di area permainan rodeo. Wah, keren sekali. Nah, wahana berikutnya adalah kora-kora. Kalian tentunya sudah pernah naik atau belum nih? Untuk saat ini kita tidak ikut naik ya, karena ya kita cukup melihat betapa serunya naik wahana ini dari sini. Di area dekat ini juga ada yang menyewakan sepeda listrik dan juga happy car. Seru banget. Tiketnya juga ya cukup murah, bisa dijangkau. Pastinya kakak, adik bisa menikmati area wahana ini. Kemana? Berapa? Oh, bisa kak? Tuh, lihat. Kakak, adik, dan bunda langsung pergi untuk menyewa sepeda listrik. Bisa keliling-keliling di area ini kurang lebih 15-20 menit. Seru dan pastinya menyenangkan. Konsentrasi, hati-hati. Oke, sekarang kita coba wahana yang satu ini, yaitu flying bee atau sepeda terbang. Wow, sungguh menarik dan juga menegangkan bisa naik wahana ini. Selain itu, kita bisa mencoba wahana ontang-anting dan juga wahana komedi putar. Thank you.
Gimana pusing? Ketar. Nah, di sini kita akan mencoba wahana yang sangat digemari dan sangat menantang di sini, yakni Rainbow Slide. Kemana, Bun? Dia mau kemana? Rainbow Slide. Oke. Okay. Terlebih dahulu kita antri dulu ya. Sebelum kita turun, kita wajib memakai alat pengaman yaitu helm, dan pastinya sudah disiapkan ban dengan aneka warna. Yuk kita siap. 1, 2, 3. Wah, ternyata seru sekali teman-teman. Bisa memicu adrenalin saat kita berada di area wahana ini. Keren abis deh. Setelah dari wahana Rainbow Slide, kita sekarang akan naik wahana Biang Lala. Ini salah satu wahana yang juga mendebarkan. Sama siapa? Ini nanti main tangannya. Ini satu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kasih ya mas. Ini naik. Eh, dari dulu. Arkan. Ayo naik. Ayo, enggak apa-apa, ayo. Enggak apa-apa. Awas kanan, 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 kanan. Kakak adik dan kakak, mereka sangat tegang. Mereka takut, tapi mereka juga senang bisa melihat dari atas. Dan bisa melihat bagian bawah yang terlihat sangat kecil-kecil, ditambah dengan pemandangan yang sangat bagus dari atas Biang Lala. Bismillah, anteng, tenang ya, nggak usah tanpa ekspresi kalian. Bisa lihat dari atas kak, bagus ini kak. Di bawah tuh. Di bawah. Keren. Ya.
seru tapi ya. Bisa lihat dari atas Celosia. New Celosia. Tenang, udah sakit. Enggak usah banyak gerak, tenang. Ih, deg-degan lah ya. Ayah aja deg-degan kalau kalian. Tenang, tenang. Turun ya. Gimana? Dedekan banget ya? Tapi seneng ya? Seru ya? Ada seru gak? Ya! Oke. Alhamdulillah, tadi sempat turun hujan dan sekarang sudah terang. Kita bisa melihat keseluruhan dari Taman New Celosia ini dengan background Gunung Telomoyo, Merbabu, dan juga Gunung Andong. Suasana di New Celosia ini sangat bagus dan cantik. Kita bisa menikmati berbagai bunga dengan background wahana permainan yang luar biasa dan pastinya sangat ramah terhadap anak maupun orang tua. Ternyata kita sudah seharian loh berada di sini, dimulai dari jam 10 pagi dan sekarang kita sudah hampir jam 5 sore. Sebelum pulang, kita juga mau melihat wahana sinema 7 dimensi. Yuk kita lihat ke dalam seperti apa ya. Dan reaksi anak-anak bagaimana ya? Boleh apa, Dik? Lihat apa? Dinosaur. Apa kan? Dinosaur. Di Celosia. Tadi kita sudah bermain. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.